Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman yang baru singgah di channel ini, bantu buat support juga dengan cara yang sama, like, comment, dan subscribe. Jangan lupa pula teman-teman untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat updatean video kita terbarunya dan terkeren so pastinya. Oke teman-teman, silakan teman-teman buka aplikasi KineMaster-nya. Nah, jika sudah, klik icon plus atau project baru. Aspek rasionya seperti biasa 1:1. Oke. Nah, langsung aja teman-teman ke menu gear atau pengaturan yang sebelah kiri ini. Oke, lalu penyuntingan, durasi atur di 0.5. Oke, centang, tambahkan 2 background foto. Nah, jika sudah ke pengaturan lagi penyuntingan, durasi atur di 0.4. Centang, tambahkan 1 background foto. Lalu ke pengaturan penyuntingan, durasi atur di 0.2. Centang, tambahkan 1 background foto. Lalu ke pengaturan lagi, penyuntingan lagi, durasi atur di 0.3, centang, tambahkan 2 background foto. Nah, jika sudah, silakan teman-teman centang terlebih dahulu. Oke, silakan teman-teman perbesar tombolnya. Silakan teman-teman untuk background fotonya semua, teman-teman zoom bagian akhirnya. Oke. Zoom bagian akhir semua background fotonya. Oke, jika sudah, silakan pergi ke awal lagi. Nah, silakan untuk foto yang pertama tambahkan klip grafisnya. Animasi masuk, dapatkan di aset KineMaster-nya atau dapatkan lainnya untuk klip grafis ini. Untuk kategorinya di 02. Oke, lalu untuk foto yang kedua, tambahkan klip grafisnya, animasi masuk lagi. Nah, kategorinya tambahkan di 04. Oke, centang. Lalu untuk foto yang ketiga, tambahkan klip grafisnya yaitu animasi masuk lagi. Kategorinya tambahkan di 05. Oke, centang. Lalu untuk foto yang keempatnya, tambahkan klip grafisnya yaitu animasi masuk lagi. Tambahkan di 06. Oke, centang. Lalu untuk foto yang kelima, tambahkan yang namanya klip grafisnya animasi masuk. Nah, tambahkan di 03. Oke, centang. Lalu untuk foto yang terakhir, tambahkan klip grafisnya yang namanya animasi masuk lagi. Tambahkan di 08. Oke, jika sudah centang. Nah, di sini silakan teman-teman tambahkan dulu yang namanya audionya. Di lapisan pilih yang namanya media. Nah, untuk audionya kita ekstrak aja teman-teman. Nah, cari menu ekstrak audio dan untuk videonya dihapus aja. Oke. Nah, di sini karena permintaan yang request minta full effect. Nah, kita buat yang konsepnya full effect ya. Oke, teman-teman, pergi ke lapisan pilih effect. Tambahkan efeknya yaitu replika adegan seperti biasa teman-teman. Jadi teman-teman yang punya nyali tinggi silahkan teman-teman ikuti tutorial ini. Skill teman-teman bertambah dengan full efek. Silahkan teman-teman pergi ke pengaturan.
Nah, untuk yang di atasnya atau yang abaikannya ini naikkan di 1. Nah, yang di bawahnya ini di 3. Lalu sementara kasih di 30. 32 juga boleh. Nah, jika teman aktifkan cerminnya silakan. Jika tidak juga enggak apa-apa. Oke, centang. Lalu teman-teman pangkas dulu. Pangkas kanan ke leher. Nah, di sini pergi ke lapisan, pilih media. Tambahkan yang namanya bingkai, teman-teman, bingkai. Oke. Nah, perbesar dulu bingkainya ini. Nah, kira-kira segini. Lalu teman-teman pergi ke menu menyampur dan pilih yang layar. Centang. Klik bingkainya, lalu pilih menu titik 3 di atas kiri, pindahkan ke belakang. Oke, centang. Nah, seperti ini dulu. Silakan teman-teman pangkas aja, pangkas kanan play. Oke. Nah, langkah selanjutnya, silakan teman-teman pergi ke lapisan lagi, lalu pilih efek lagi, tambahkan yang namanya efeknya mata ikan. Oke, untuk keseluruhan efeknya silakan teman-teman dapatkan di aset Grandmaster-nya teman-teman, atau dapatkan lainnya. Bagi teman-teman yang pemula, dapatkan lainnya di sini. Semua efek yang kita gunakan ada di sini, oke? Lalu teman-teman pilih yang namanya efek mata ikan. Efek mata ikan. Nah, pilih yang di mata ikan 1, teman-teman. Oke, centang. Lalu teman-teman perkecil, oke? Teman-teman perkecil. Nah, teman-teman perkecil, paskan di foto yang di tengah-tengahnya ini, oke? Nah, lalu teman-teman pergi ke pengaturan. Nah, untuk isi latar belakangnya, teman-teman nolkan aja. Lalu kekuatannya kasih di 30. Nah, ukurannya kasih di ini teman-teman, kasih di 47. Oke, okay. Lebarnya kasih di 30. Oke, okay, jika sudah centang. Nah, seperti ini. Lalu untuk efek mata ikannya teman-teman pangkas aja dulu bagian transisi pertama, atau pas aja foto yang di atas, pilih menu gunting, pangkas kanan. Oke, okay. Lalu lanjut ke foto yang kedua. Nah, foto yang ini. Untuk foto yang kedua, silakan teman-teman tinggal duplikat aja efek mata ikannya. Nah, oke. Okay. Lalu teman-teman pindahkan ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, lalu teman-teman duplikat lagi. Lalu pindahkan ke atas. Nah, oke, okay, seperti itu. Nah, lalu untuk foto yang ini, yang ketiganya, untuk efek mata ikannya duplikat. Lalu teman-teman geser ke sebelahnya ini, ke foto yang durasi 0.4. silakan teman-teman paskan aja jika terlalu panjang. Nah, oke, okay. Klik efek mata ikannya. Nah, geser lagi ke tengah. Nah, secara selang-seling teman-teman. Oke, okay. Nah seperti ini. Nah, oke, okay. Lanjut ke foto yang ini. Oke, okay. Ke foto yang keempatnya. Untuk foto yang keempatnya ini, nah, duplikat dulu yang ini. Duplikat. Nah, lalu teman-teman paskan aja dengan durasi foto yang di atas saja. Oke. Okay. Nah, seperti ini. Nah, di sini silakan teman-teman taruh dulu bagian ini, teman-teman. Bagian bawah, oke, okay, bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman pergi ke pengaturan. Nah, di sini untuk ukurannya teman-teman, nah, paskan di angka ukurannya teman-teman, paskan di 57, oke. Okay. Lebarnya nggak usah teman-teman ubah lagi, oke. Okay. Nah, lalu teman-teman duplikat. Nah, silakan untuk hasil duplikatannya taruh di atas. Oke. Okay. Nah, seperti ini. Silakan teman-teman rapikan aja nantinya. Nah, jika belum rapi. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Lalu pilih menu titik 3 di atas kiri lagi, duplikat lagi untuk efek mata ikannya. Geser ke foto yang selanjutnya atau foto yang kelima. Oke. Okay. Nah, teman-teman taruh di bagian tengah. Oke, okay, bagian tengah. Nah, seperti ini. Nah, cukup gampang teman-teman. Nah, yang ini cukup di tengah aja. Lalu teman-teman duplikat lagi, taruh di foto yang keenam atau foto yang terakhir. Yang ini sama yang dengan foto yang ketiganya ini. Nah, di bawah 1. Nah, lalu duplikat lagi di atas 1. Nah, di sini silakan teman-teman rapikan aja nantinya. Seperti itu. Nah, pas awal durasi pergi ke lapisan, pilih namanya hamparan. Silakan teman-teman tambahkan hamparannya yang namanya, nah, pilih yang di bintang berkelip teman-teman, bintang berkelip. Nah, silakan teman-teman pilih yang di apa namanya, nah, yang pokoknya di 1, 2, 3, 4, 5, 6, urutan ke-6. Oke, okay. Urutannya ke-6. Lalu teman-teman besarkan aja. Nah, jika sudah silakan teman-teman pangkas aja hingga durasi foto.
Nah, seperti itu. Jika sudah, silakan teman-teman keluar dulu dari project ini. Buat project baru, klik icon plus atau project baru, aspek rasionya masih sama, 1 banding 1. Lalu teman-teman langsung aja ke menu gear atau pengaturan, lalu penyuntingan durasi atur di 0.5. Nah, centang tambahkan 3 background foto, 1, 2, 3. Perbesar dulu tampilannya ini. Pergi ke transisi pertama, pergi pengaturan, penyuntingan durasi atur di 0.3. Nah, centang. Lalu tambahkan 1 background foto. Lalu untuk transisi yang terakhir juga tambahkan 1 background foto. Jika sudah, centang. Jadi durasinya 0.5, 0.3, 0.5, 0.3, 0.5. Oke. Lalu pergi ke foto yang pertama, silakan teman-teman zoom bagian akhirnya. Untuk foto yang kedua juga zoom bagian akhirnya. Untuk foto yang ketiga dan keempat jangan di zoom, langsung aja ke foto yang terakhir zoom bagian akhirnya. Nah, oke, pergi ke awal. Untuk foto yang pertama silakan teman-teman tambahkan yang namanya ke grafisnya. Nah, animasi masuk di nomor 38. Oke, centang. Lalu untuk foto yang kedua, tambahkan klip grafisnya, animasi masuk lagi. Nah, pilih di 03. Oke, centang. Untuk foto yang ketiganya, tambahkan klip grafisnya, yaitu... Nah, Bomb Always. Nah, untuk mendapatkan klip grafis ini, dapatkan di aplikasi Mixing. Pilih di 03. Untuk foto yang keempatnya juga sama. Klip grafisnya, Bomb Always. Nah, kategorinya masih sama di 03. Dan untuk foto yang terakhir, tambahkan klip grafisnya, yaitu animasi masuk. Nah, pilih di 03 lagi. Oke, centang. Nah, seperti ini. Lalu pergi ke awal, pilih lapisan, pilih efek. Tambahkan efeknya yaitu replika adegan. Nah, ini. Oke, centang. Lalu perbesar. Pergi ke pengaturan. Nah, ininya di 1 aja dulu. Di sininya kasih di 2. Oke. Nah, untuk ruangnya kasih di 30. Nah, jika teman-teman aktifkan cerminnya silakan, jika tidak juga enggak apa-apa. Centang, lalu pangkas hingga durasi foto dulu. Oke, pangkas ke 60 Hz. Pergi ke awal lagi. Pergi lapisan, pilih media, tambahkan lagi yang namanya bingkai, teman-teman, bingkai. Oke, nah silakan teman-teman perbesar bingkainya. Nah, jika sudah, pergi ke menu menyampur, lalu pilih yang layar. Oke, centang, klik bingkainya, pilih menu titik 3 di atas kiri, pindahkan ke belakang. Oke, pangkas dulu hingga durasi foto, pangkas kanan player. Nah, pergi ke awal lagi. Nah, di sini untuk efek replika adegan ini silakan teman-teman pangkas bagi di playhead dulu. Nah, ini bagi di playhead. Nah, yang ini silahkan pergi ke pengaturan. Nah, yang di bawahnya ini kasih di 3. Oke. Nah, semuanya jangan diubah lagi, oke, centang. Nah, klik efek replika adegan pertama, pilih menu titik 3 di atas kiri, duplikat. Lalu hasil duplikatannya teman-teman perkecil. Nah, sesuaikan dengan foto yang ini ukurannya. Nah, jika sudah teman-teman di sini, oke, teman-teman duplikat lagi yang ini efeknya, lalu teman-teman geser ke sebelah kirinya. Oke, centang. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman rapikan aja untuk efek replika adegannya. Nah, oke. Okay. Nah, di sini silakan teman-teman pergi ke lapisan, pilih efek lagi. Tambahkan efeknya yaitu pergeseran garis atau gain shift. Nah, seluruhan efeknya teman-teman dapatkan di asset kinemasternya atau dapatkan lainnya. Lalu teman-teman perkecil. Nah, pasangkan di foto yang ini. Nah, oke. Okay. Lalu pergi ke pengaturan untuk duration-nya 0, number-nya 1, movement-nya 0. Dan untuk speed-nya turunkan di 4. Oke, centang. Lalu teman-teman pangkas kanan playhead sesuai durasi foto di atas saja dulu. Oke, nah seperti itu. Lalu teman-teman pergi ke lapisan, pilih efek. Tambahkan efeknya yaitu mata ikan. Nah, pilih yang di mata ikan 1. Lalu teman-teman perkecil efek mata ikannya. Kira-kira segini. Nah, lalu teman-teman taruh di foto yang ada efek pergeseran garisnya. Nah, seperti itu. Lalu pergi ke pengaturan, untuk isi latarnya dinolkan aja dulu. Untuk kekuatannya 30, untuk ukurannya kita kasih di 40 sementara. Untuk lebarnya kasih di, nah, lebarnya 24. Oke, centang. Nah, seperti itu. Silakan teman-teman pangkas dulu, pangkas kanan playhead. Nah, jika sudah, untuk efek pergeseran garisnya atau line shift-nya teman-teman duplikat, taruh di foto yang di sini, yang di bawah kiri. Nah, untuk efek mata ikan satunya duplikat juga, taruh juga di foto yang ada efek pergeseran garisnya ini. Nah, di sini teman-teman, intinya teman-teman rapikan nantinya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, pergi ke foto yang keduanya ini. Nah, pergi ke lapisan, pilih yang namanya efek lagi, tambahkan efek mata ikan. Nah, ya ini. Pilih yang sama, mata ikan 1, diperkecil. Silakan teman-teman perkecil. Nah, nah, seperti ini. Paskan di satu kotak aja dulu, teman-teman. Oke. Lalu pergi ke pengaturan.
untuk kekuatannya dikasih 30, nah ukurannya di 43 dulu. Nah, seperti itu. Nah, oke, lalu teman-teman pangkas kanan pelahe dulu untuk mata ikannya. Nah, untuk mata ikannya silakan teman-teman di sini teman-teman pindahkan ke foto yang ini. Nah, yang di atas kanan, lalu duplikat. Pindahkan di bawah kanan, lalu duplikat lagi. Pindahkan di bawah kiri, lalu teman-teman duplikat lagi. Pindahkan ke atas kiri. Lalu di sini untuk efek mata ikannya di duplikat lagi. Nah, hasil duplikatannya taruh di tengah-tengah lagi, teman-teman panjangkan. Nah, kira-kira segini. Pergi ke pengaturan. Nah, untuk di tengahnya pergi ke pengaturan. Untuk ukurannya teman-teman perbesar sedikit. Nah, kira-kira segini, 55. Lebarnya teman-teman lebarkan kira-kira di, nah, di 28. Oke. Nah, seperti ini. Nah, oke, teman-teman. Nah, jika sudah, silakan teman-teman lanjut ke foto yang terakhir dulu, teman-teman. Untuk foto yang terakhir, caranya sama yang di foto yang kedua ini. Teman-teman duplikat aja yang ini, yang efek mata ikan satunya. Nah, teman-teman duplikat aja di sini. Nah, untuk foto yang terakhirnya, lalu teman-teman paskan dengan ukuran foto yang di atas. Lalu teman-teman duplikat lagi, taruh di foto yang sebelah ininya. Nah, oke. Lalu duplikat lagi, taruh di foto yang bawah kirinya. Duplikat lagi, taruh yang di sini. Dan duplikat aja, apa namanya, teman-teman duplikat aja efek mata ikannya yang di tengah. Oke, teman-teman cari efek mata ikannya yang bagian di tengahnya. Nah, ini silakan teman-teman duplikat biar tidak memakan waktu yang panjang juga. Nah, duplikat, taruh di foto yang terakhirnya. Nah, ya, ini biar sama dulu. Oke. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke foto yang ke ini, teman-teman, ke ketiga. Oke. Untuk foto yang ketiga ini agak berbeda. Di sini teman-teman pilih lapisan pilih efek. Nah, di sini teman-teman tambahkan dulu efeknya, yaitu pergeseran garis. Pergeseran garis. Nah, ini. Oke. Nah, di sini silakan teman-teman perkecil hingga foto yang foto kotaknya ini. Oke, pergi ke pengaturan. Untuk direction-nya di kasih 1, nomornya kasih 1, nomornya kasih di 0. Lalu di sini untuk speed-nya kasih di, nah, 20. 19 juga boleh. Geseran garisnya. Pilih menu gunting, pangkas kanan playhead. Nah, untuk efek pergeseran garisnya pindahkan dulu ke sebelah kanannya. Nah, yang satu lagi teman-teman duplikat. Duplikat lalu pindahkan sebelah kirinya. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, pergi ke lapisan, pilih efek, tambahkan efeknya yaitu mata ikan. Nah, mata ikannya pilih di mata ikan 2. Oke, centang. Lalu teman-teman apa namanya, perbesar sedikit. Nah, kira-kira segini. Lalu teman-teman taruh di foto yang ada pergeseran garisnya ini, yang sebelah kanannya. Lalu teman-teman pangkas dulu, pangkas kanan playhead. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman duplikat untuk efek mata ikannya, dan teman-teman taruh lagi di sebelah kirinya. Silakan teman-teman rapikan aja teman-teman biar lebih keren hasilnya. Nah, seperti itu. Lalu teman-teman di sini lanjut ke foto yang apa namanya, yang keempatnya. Nah, untuk efek replika adegannya ini silakan teman pangkas bagi di playhead aja dulu. Nah, untuk efek pergeseran garisnya boleh teman-teman duplikat di sini. Silakan teman-teman duplikat. Nah, paskan di foto yang nomor 4 ini. Nah, di sini teman-teman lakukan putar balik, teman-teman. Nah, taruh yang di bagian bawahnya ini. Lalu pergi ke pengaturan. Nah, direction-nya teman-teman atur di 0. Selebihnya jangan teman-teman atur lagi. Oke, silakan teman-teman pilih menu titik 3 di atas kiri, duplikat. Nah, hasil duplikatannya taruh di atasnya. Foto yang di atas, oke, centang. Nah, lalu di sini duplikat aja efek mata ikan 2-nya yang sebelahnya. Oke, silakan teman-teman tarik. Paskan di foto yang di nomor 4 ini. Lalu teman-teman di sini untuk efek mata ikan 2-nya teman-teman lakukan
putar balik juga ke bawah gitu. Nah seperti ini. Oke, lalu teman-teman duplikat, taruh ke foto yang di atasnya. Teman-teman rapikan aja intinya, oke? Nah seperti itu. Teman-teman jika sudah, silakan teman-teman pergi ke lapisan pilih hamparan. Nah di sini teman-teman tambahkan hamparannya. Nah pixel file, nah kategorinya seperti biasa kita pakai di nomor 4. Nah terbesar, lalu teman-teman pangkas hingga durasi foto aja. Oke, nah seperti itu. Nah jika sudah silakan teman-teman apa namanya teman-teman simpan atau ekspor. Silakan untuk proyek ini jangan teman-teman hapus dulu, silakan teman-teman pergi ke proyek yang ada audionya. Nah yang ini oke, pergi ke akhir durasi. Nah sini perbesar dulu. Nah pilih media, lalu teman-teman tambahkan hasil eksporan yang barusan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah jika sudah, nah pergi ke pengaturan lagi, penyuntingan durasi atur di 2.3. Oke, centang, tambahkan 2 background photo. Jika sudah centang, silakan teman-teman perbesar dulu tandanya. Nah, oke. Nah, lalu teman-teman pergi ke foto yang pertama ini, silakan teman-teman tambahkan yang namanya klip grafisnya. Nah, pergi ke klip grafis pergerakan kamera. Nah, yang ini dapatkan di asset masternya teman-teman, dapatkan lainnya. Pilih yang disake, oke, centang. Untuk foto yang kedua, tambahkan klip grafisnya yaitu peta 3D, oke, dapatkan di asset masternya juga. Pilih di 02, oke, centang. Lalu pergi ke awal transisi ini, pergi ke lapisan pilih efek. Tambahkan efeknya yaitu replika adegan lagi. Nah, oke, centang. Lalu perbesar efeknya. Pergi ke pengaturan untuk paling atasnya 0, ininya kasih di 4. Dikasih di 2 teman-teman, oke. Kita ulang. Ini 0, ini 4, ini 2. Oke. Ruangnya di kasih di 50 teman-teman. Oke, centang. Silakan teman-teman pangkas bagi di play dulu. Nah, oke. Paskan durasi fotonya. Nah, seperti ini. Lalu untuk efek replika adegan yang keduanya pergi ke pengaturan. Nah, lakukan kebalikannya, ini 2, ini 4. Nah, oke, untuk ruangnya sama. Nah, di sini untuk apanya di biar tidak makan waktu. Nah, untuk bingkainya kita duplikat aja yang ini. Nah, geser ke foto yang 2 tadi. Nah, yang ini paskan. Nah, silakan teman-teman panjangkan aja. Nah, lalu klik bingkainya, pilih menu titik 3 di atas kiri, pindahkan ke belakang. Oke. Nah, di sini silakan teman-teman pergi ke lapisan lagi, pilih efek lagi. Tambahkan yang namanya efeknya yaitu pergeseran garis. Nah, atau line shift centang. Lalu teman-teman perkecil. Nah, oke. Taruh di foto yang tengah-tengahnya ini dulu. Nah, ini. Nah, lalu teman-teman apa namanya? Teman-teman pangkas dulu. Pangkas kanan playhead. Lalu teman-teman pergi ke pengaturan ininya, direction-nya 0, nomornya 1, movement-nya 0 dan untuk speed-nya dikurangi di angka 3. Oke. Nah. Maaf, speed-nya ganti teman-teman, bukan 3. Speed-nya 20. Nah, oke. Centang. Nah, silakan di sini teman-teman duplikat lagi. Duplikat efek pergeseran garisnya lalu kecilkan, taruh di foto yang di atasnya. Nah, oke, seperti itu. Lalu pergi ke lapisan lagi, efek lagi. Teman-teman tambahkan efeknya yaitu yang pertama kita tambahkan dulu VR360. Lalu teman-teman perkecil. Nah, sesuai dengan foto yang di atasnya aja. Nah, seperti itu pergi ke pengaturan. Maaf. Pergi ke pengaturan untuk background-nya di nolkan. Oke, centang. Lalu teman-teman pangkas aja, pangkas, pilih menu gunting, pangkas kanan play. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini untuk foto yang di tengahnya pergi ke lapisan, pilih yang namanya efek lagi. Tambahkan lagi efeknya yaitu mata ikan, pilih di mata ikan 1. Lalu teman-teman perkecil. Paskan besarnya di foto yang di tengahnya ini teman-teman. Nah yang ini silakan teman-teman paskan ukurannya, jangan terlalu berlebih. Nah pergi ke pengaturan, lalu untuk isi latar belakangnya di nolkan dan untuk kekuatannya kasih di 30, untuk ukurannya di 40 aja, lebarnya teman kasih di 40 boleh, oke.
tentang, nah seperti itu. Intinya teman-teman rapikan aja ruang-ruangan di bagian-bagian pemisah antara foto ini, teman-teman rapikan aja, jangan sampai terlalu besar ruangnya. Nah, untuk foto yang ke ininya, ke apanya, ke keduanya, untuk efek pergeseran garisnya boleh teman-teman duplikat dan teman-teman tarik ke foto sebelah. Nah, di sini teman-teman taruh di foto yang kecilnya dulu. Nah, lalu duplikat aja, lalu taruh di foto yang besarnya, paskan ukurannya. Nah, lalu untuk efek pihak 360-nya boleh juga teman-teman duplikat. Nah, taruh di foto sebelahnya. Nah, taruh di foto yang bawahnya nih. Lalu untuk efek mata ikan satunya, nah boleh juga teman-teman duplikat di sini. Nah, geser lagi. Nah, lalu teman-teman taruh di foto yang ininya. Nah, oke. Okay. Nah, seperti ini. Nah, lalu pergi ke foto yang pertama ini. Nah, foto yang pertama ini pergi ke lapisan, pilih hamparan. Teman-teman tambahkan hamparannya yaitu, nah yang bagian ini. Terserah teman-teman pilih yang mana, jangan yang ini. Pilih, terserah teman-teman lah yang mana maunya. Oke, okay, centang. Nah, lalu teman-teman apa namanya, kecilkan dulu. Nah, taruh bagian sini. Nah, bagian sini panjangkan aja. Nah, panjangkan aja sini. Nah, di sini teman-teman duplikat, taruh di sebelah kirinya. Nah, oke, okay. Silahkan teman-teman pesan aja. Nah, di sini untuk hamparannya ini, oke, okay. Silahkan teman-teman pangkas-pangkas bagi di playhead. Oke, okay. Pangkas-pangkas di bagi playhead. Pangkasannya 4 kali pangkas teman-teman atau 4 kali bagian. Nah, silakan teman-teman atur aja seberapa ukurannya. Intinya pangkasnya 4 kali pangkas. 4 kali pangkas bagi di playhead. Nah, seperti ini. Oke, 4 bagian di sini seperti ini. Nah, jika teman-teman mau tukar apa namanya? Tukar hamparannya berbagai warna, silakan. Nah, kita tutorialkan aja yang satu aja. Nah, satu jenis saja seperti ini. Oke, lanjut ke foto yang kedua. Pergi ke lapisan, pilih hamparan. Tambahkan hamparannya itu kembang api. Nah, di sini terserah teman-teman maunya yang mana. Sesuaikan aja dengan bingkai teman-teman. Nah, oke, silakan teman-teman perkecil. Nah, taruh di bagian sini. Nah, oke. Silakan teman rapikan aja nantinya, oke. Silakan teman pangkas dulu, pangkas kanan playhead. Lalu teman-teman duplikat. Dan hasil duplikatannya teman-teman taruh di sebelah kirinya. Nah, di sini saya ingatkan lagi, silakan teman-teman rapikan aja. Oke. Nah. Seperti itu. Nah, oke. Lalu di sini pergi ke lapisan lagi, pilih hamparan lagi. Tambahkan hamparannya yaitu, nah yang ini, oke, okay, yang ada bintangnya ini, oke, okay, centang. Nah, lalu di sini teman-teman paskan aja di sininya bintang jatuhinnya ini, jatuhnya di sini teman-teman, pas di sini, oke, okay. Pangkas aja. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman duplikat, taruh di foto yang sebelahnya. Nah, di sini teman-teman apa namanya? Silakan teman-teman putar balik aja. Nah, oke, okay, seperti itu. Nah, jika sudah, silakan teman-teman keluar dulu dari proyek ini, kembali ke proyek yang tadi teman-teman yang pertama. Nah, proyek yang ini teman-teman, oke. Okay. Nah, untuk proyek yang ini, nah silakan teman-teman untuk lensifnya ini teman-teman hapus dulu, untuk mata ikannya juga teman hapus dulu, nanti kita apa, kita ganti. Nah, lensifnya semuanya dihapus. Nah, mata ikannya juga dihapus. Nah, seperti ini. Nah, oke, okay. Lalu di sini teman-teman pergi ke lapisan, pilih namanya efek lagi. Nah, tambahkan lagi efeknya mata ikan, biar tidak bingung, kita hapus saja tadi, kita hapus saja semuanya tadi. Nah, pilih mata ikan satu lagi. Nah, lalu teman-teman perkecil. Nah, paskan di sini, pasnya di foto yang di tengah ini. Nah, yang dua di tengah. Oke, pergi ke pengaturan. Nah, kekuatannya di 30. Kita isi latarnya dulu teman-teman, kita nolkan isi latar belakangnya. Lalu baru kita atur ukurannya. Nah, ukurannya di 40
46 aja lebarnya, kita kasih di, nah di 20, oke. Nah lalu centang teman-teman pangkas kanan dulu, pangkas kanan playhead. Nah lalu teman-teman duplikat. Nah teman-teman geser ke foto yang ini, yang di bawahnya ini, oke. Lalu duplikat lagi, geser ke foto bawah kirinya. Nah seperti ini, oke. Nah lalu teman-teman, jika teman-teman buat fotonya berputar, maksudnya berjalan, tambahkan aja efek pergeseran garisnya. Nah di sini, oke, kita buat berjalan, efek, tambahkan efek pergeseran garis. Nah, oke. Lalu teman-teman perkecil, perkecil. Nah paskan di foto yang ini. Nah ada yang ininya. Nah, oke. Lalu teman-teman pergi di pengaturan. Nah garisnya 0, nomornya 1, movementnya 0. Nah untuk speednya untuk dikurangi di 4. Oke, centang. Lalu teman-teman pangkas dulu. Pangkas, pilih menu gunting, pangkas kanan playhead untuk efek pergeseran garisnya. Untuk efek pergeseran garisnya ini, silakan teman-teman pilih menu titik 3 di atas kiri, mundurkan. Nah oke, hingga tidak bergerak lagi. Silakan teman-teman paskan aja nantinya, rapikan aja nantinya. Nah seperti ini. Nah silakan teman duplikat-duplikat aja untuk efek pergeseran garisnya. Nah taruh di foto yang sebelahnya, pilih menu titik 3, lalu teman-teman mundurkan. Jangan sampai tidak teman-teman mundurkan. Duplikat lagi, taruh di foto yang sini. Nah, lalu teman-teman mundurkan lagi sebanyak 2 kali teman-teman. Nah oke, jika sudah silakan teman-teman di sini untuk foto yang ini. Untuk efek mata ikannya silakan untuk efek mata ikan yang ini, yang sudut-sudutnya ini teman-teman hapus saja. Efek mata ikan yang sudutnya teman-teman hapus saja. Nah, teman-teman hapus. Nah, lalu untuk efek mata ikan yang sudut yang ini pindahkan ke tengah ini. Nah, oke. Dan untuk efek mata ikan yang di tengahnya jangan diganti. Nah, untuk efek mata ikan yang di atas ini pindahkan ke sini. Oke, nah seperti ini. Oke, nah untuk yang ini efek mata ikan duanya teman-teman hapus aja yang ini, hapus aja yang ini. Ilinsifnya juga teman-teman hapus, hapus aja dulu semuanya. Kecuali efek replika adegannya jangan dihapus. Oke, ini juga dihapus semua. Ilinsifnya juga dihapus. Nah, oke, nah yang ini untuk efek mata ikannya ini pindahkan ke sini, oke. Dan yang ini jangan biarkan aja, yang ini dipindahkan ke sini, oke. Yang ini dihapus dan yang di atas kiri juga dihapus. Nah hasilnya seperti ini, sama dengan yang foto yang kedua. Nah lanjut foto yang ini. Untuk foto yang ketiga ini silakan teman untuk replika adegannya teman-teman pergi ke pengaturan. Nah ininya kasih di 2, oke. Lalu teman-teman duplikat. Nah hasil duplikatannya teman-teman perkecil. Nah paskan di foto yang, nah foto yang ini. Nah oke, lalu teman-teman duplikat lagi. Nah duplikat lagi, geser ke kirinya. Nah oke seperti itu. Nah di sini untuk efek pergeseran garisnya yang ini boleh teman-teman duplikat karena caranya masih sama. Caranya masih sama teman-teman. Nah, taruh di foto yang ketiga. Nah, silakan teman-teman rapikan. Nah, oke. Untuk efek mata ikannya juga teman-teman bisa duplikat yang ini. Duplikat aja. Nah, taruh di foto yang ketiganya. Silakan teman-teman rapikan lagi. Nah seperti itu. Nah, nah untuk efek pergeseran garisnya ini duplikat juga, taruh di foto yang atasnya ini, atas kanannya ini. Lalu teman-teman untuk efek mata ikannya juga teman-teman duplikat, taruh di foto yang ini. Nah yang ada efek pergeseran garis. Oke, nah oke caranya sama yang di sini.
Nah, silakan teman-teman rapikan aja intinya, oke. Nah, di sini teman-teman rapikan. Lalu untuk foto yang ini, teman-teman duplikat aja untuk efek mata ikannya. Oke. Efek mata ikan satunya duplikat, lalu teman-teman paskan aja durasinya dengan foto di atas. Nah, teman-teman taruh di atas ini, perbesar sedikit, lalu panjangkan. Nah, seperti itu pergi ke pengaturan. Nah, untuk ukurannya kasih di 51, lebarnya kasih di 30, oke. Centang. Lalu teman-teman duplikat untuk efek mata ikannya, silakan teman taruh di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, oke teman-teman. Nah, jika sudah. Nah, di sini teman-teman. Nah, untuk tip grafis Bang Bawes ini silakan teman-teman ganti, teman-teman. Bentar. Nah, yang ini dulu. Nah, yang foto yang ketiga dulu. Silakan teman-teman ganti klip grafis Bomb Always ini dengan animasi masuk. Nah, untuk pilihannya di nomor 17, oke. Dan untuk foto yang keempat, klip grafis Bomb Always ini juga teman-teman ganti dengan klip grafis animasi masuk di nomor 23, oke. Nah, yang ini tetap oke. Nah, jika sudah, teman-teman simpan atau ekspor lagi. Nah, oke. Jika sudah, silakan teman-teman pergi ke project yang ada audionya. Nah, yang ini. Lalu teman-teman pergi ke akhir durasi. Nah, besar teman-teman sedikit. Pergi ke media. Nah, teman-teman tambahkan hasil ekspornya sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke. Lalu di sini jika teman-teman mau full durasi, nah, tambahkan lagi video yang pertama, teman-teman. Yang pertama, nah, yang ada di grafis Bomb Away. Nah, jika sudah tambahkan satu kali, tambahkan lagi yang project yang kedua ini hingga akhir audionya. Nah, oke. Paskan aja dengan audionya. Oke, nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, untuk tutorialnya seperti itu. Jika ada yang belum paham, silakan teman-teman komen aja di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.